kalau mau lomba, kalau mau lomba itu 5 hari sebelum lomba itu saya itu, kalau pagi saya embunkan. Kita bangun sama-sama channel ini dengan klik subscribe. Oh iya, jangan lupa like dan komen bagi ke teman-teman kalian. Nama saya Najib dari Sumawi. Burungnya bernama BC21. Burung ini usia kurang lebih sekitar 4 tahunan. Dapatnya dulu kurang lebih dengan harga 10 dari Cak Komar Pakis. Sebenarnya saya cuma spekulasi aja ini. Burungnya pun saya nggak tahu gitu. Cuman saya kan diberitahu teman, katanya burungnya bagus gitu. Saya cuman spekulasi aja, ya tak ambil gitu. Cuman modal percaya aja. Bukan percaya sama Cak Komar, sama teman saya yang ngasih tahu itu. Referensi. Gitu. Mulai suka anis kembang kurang lebih udah dapat 10 tahunan. Alasannya ya suka aja. Kayaknya gimana ya? Ada keasikan tersendiri melihara anis kembang itu. Dulu pernah melihara cak ijo, cuma sebentar. Terus tertarik sama anis kembang. Rawatannya sebenarnya simpel untuk rawatan anis kembang itu kalau menurut saya. Ya pagi kasih makan sama malam itu aja. Untuk rawatan khusus kayaknya nggak ada, biasa aja. Mandinya pun kalau pagi aja. Jemur ala paling kurang lebih setengah jam. Extra boarding apa ya? Saya kasih cacing. Upur pasti saya kasih upur. Di setelah dikeramba saya kasih cacing. Habis itu jemur sebentar, yang inginkan langsung kerodong full. Oh, kalau mau lomba itu 5 hari sebelum lomba itu saya itu, kalau pagi saya embunkan. Untuk F-nya biasa kayak harian biasa itu. Untuk persiapan rawatan lomba untuk pagi 5 hari sebelum lomba itu diembunkan mulai jam 4:30. Baru habis dimbunkan, dimandiin, kasih EF cacing itu. Habis itu dijemur sebentar, dianginkan, langsung kerodong lagi. Di waktu mau ngetrek itu kalau burungnya nggak kerja maksimal udah ketahuan. Gitu. Kalau menurut saya itu dari faktor keturunan. Gitu. Kalau indukannya bagus, kalau seluruhnya ya, walaupun nggak semua bagus, pasti ada yang bagus. Oh,
Terima kasih, Hobi Kicau, salam gacor.